Jembatan Merah adalah salah satu jembatan yang paling terkenal dan ikonik di Sleman, Yogyakarta. Jembatan ini berada di Kejayan, daerah Prayan, Depok, Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta. Menurut warga sekitar, jembatan ini diperkirakan sudah berusia sekitar 5 dekade lamanya. Banyak cerita yang mengisahkan tentang Jembatan Merah. Dari cerita pembegalan, rampok, hingga hal mistis sekalipun. Berikut beberapa cerita mistis yang konon ada di Jembatan Merah Kejayan. Menurut pengalaman salah seorang mahasiswa di Yogyakarta, ketika dia bersama seorang rekan mengendarai sepeda motor melewati Jembatan Merah, awalnya tak ada hal yang ganjil. Namun saat ingin melewati jembatan, sayup-sayup terdengar suara gamelan. Suara tersebut kian jelas saat mereka mendekati Jembatan Merah. Dan suara tersebut tak terdengar lagi saat mereka menjauh dari Jembatan Merah. Kejadian konon terjadi pada pertengahan tahun 2011 lalu. Konon sering muncul pocong di atas sisi kiri jembatan. Pocong tersebut kerap kali menampakkan diri saat ada seorang pejalan kaki yang lewat sendirian. Kuntilanak juga seringkali muncul di jembatan yang melintang sepanjang 15 meter di atas ketinggian 25 meter Sungai Gajah Wong ini. Kabar adanya penampakan yang sering muncul di geladang Jembatan Merah memang yang paling sering diceritakan dibandingkan yang lain. Beberapa orang yang sering melintasi Jembatan Merah mengaku menghindari kemunculan mayat di geladak jembatan. Bersamaan dengan munculnya mayat ini, konon juga diiringi dengan aroma bau anyir yang menyengat hidung. Namun saat ini, Jembatan Merah ditutup diakibatkan karena adanya kerusakan di bagian barat. Sampai saat ini, belum ada kepastian apakah Jembatan Merah akan dibongkar ataukah dilakukan renovasi.